Keeper angler ini saya mau buat umpan belanak dengan bahan terigu, minyak goreng, kemudian marimas. Ini terigu yang saya gunakan ini 1 kilo, marimasnya rasa mangga 2 saset ya. Langkah pertama ini kita gunting dulu. Langsung ya, kita aduk-aduk dulu. Nanti tambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mancing Sawonten nih bro. Kali ini Mancing Sawonten nih ke spot kemarin, yaitu di dermaga Parang Sabung, Desa Mojo. Ini saya ditemani sama Ikwan. Kemarin saya sendirian, sepi sekali. Saya ngajak masukan supaya ada rame-rame sedikit. Oke, saksikan terus Mancing Sawon. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Ting-tong! Oke bro, di sini juga banyak sekali baramundinya. Di belakang saya juga ada yang sedang mancing baramundi. Ini dari Sidok Are, namanya Pak siapa Pak? Pak Yitno. Ini barangkali nanti ada strike baramundi. Saya mau mancing belanak dulu ya. Oke. Rakitan seperti ini telung bulur. Ini umpannya 4 tepung ya, Bro. Cara masangnya seperti ini. Ini nanti Pak Yitno juga ketularan seperti ini, Bro. Peluru bisa Pak. Aduh, macet bro.
Thank you.
Oke, Pak Wrangler, karena waktunya ini sudah sore, saya mau pulang dulu. Kita lanjutkan di trip berikutnya ya. Ini perolehan saya. Lumayan. Tadi udah dibawa sama si Ikwan. Itu ada 4 biji tadi, yang mocel juga banyak sekali ya. Pokoknya saksikan terus petualangan mancing sak wontening panas. Oke. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan Mancing Sak Wonteni, jangan lupa subscribe, like, serta komen. Salam Mancing Sak Wonteni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.